di daerah sini? Kalau saya sudah duluan. Oh, yang baru. Ini sadarnya kapan, Mbak? Kalau 2001. Iya, saya oh, udah lama. Udah saingan sama saya saat ini. Bapak 2014. Saya 2014. Seperti dekat-dekat sama masnya. Lihat YouTube-nya Pak Don Dita. Kamu ke depan nanti. Ini bukan berhenti ya. Muter-muter tahu gitu lewat sini tadi. Iya. Saya gitu. Mobil itu pindahin ya. Monok sono. Iya. Oh, panas banget. Tapi di situ panas. Adem. Kan ada pohon nangka. Kebetulan rumah sakit ini juga keluarga. Ada pondok pesantren? Kalau pesantren enggak. Belum ya? Ya. Oh, laki-laki kita sebelah sini. Kalau yang perempuan sebelah sini ya, Ibu. Tempat ini. Mau foto katanya kok. Nanti ya, salat dulu ya, Pak. Saya ikut jamaah ya, Pak. Ya. Saya ikut jamaah. Silakan di sini. Ya. Waduh. Jadi ini saat rumah sakit yang berdiri sih kok. Oh, 2017 kalau nggak salah. Oh, 17 ya. Gitu. Pas kita baru-baru buka, kebetulan dapat kepercayaan Jokowi makan siang di sini. Masya Allah. Gitu. Waktu itu ada kunjungan kemana? Acaranya lagi peresmian pembibitan udang di Gabus. Terus alhamdulillah kita terpilih untuk makan siang Jokowi beserta tim. Wah, itu luar biasa. Oh, pokoknya luar banget, keren. Luar biasa. Iya, betul. Sandiaga Uno kan juga. Kebetulan memang karena dia lagi kunjungan-kunjungan aja sih, kok. Ya, malah belum pernah, lo tau dari sini malah. Iya, baru kunjung Bekasi baru ini ya? Ada dulu lama dari pimpinannya office Tiara Dewi. Oh, saya pernah ketemu. Jadi yang cabangnya di Jatiwangi, oh, sudah di sini. Oh, sekitar 30-40 orang. Nah, terus saya dan ibu diundang untuk wisuda di gedung 165. Ya. Sama, ya memang beliau nawarin juga sih kalau mau buat apa sekolah tafis gitu ya. Nah, kodonya punya juga ya. Ada. Sudah 2 tahun yang lalu kita mulai. Suruh di depan. Mana mama masih di sini, Mas? Iya. Sana sekarang salam lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali pada hari ini saya dan tim sekarang sedang berada di rumah makan Saung Kebalen ya. Betul ya? Ini Farm and Resto. Oh, ini adalah
rumah makan milik daripada keluarga besar Ibu Desi ya. Pada hari ini alhamdulillah senang sekali saya dan tim diundang untuk acara milad ke-71 Bapak Haji Marali Tarmizi. Masya Allah ya, kita doakan mudah-mudahan Pak Haji Tarmizi dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga usianya yang sudah 71 tahun diberikan rahmat, diberikan barokah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sekarang saya sedang bersama-sama dengan Abang Ade ya, Bang Ade, benar ya? Ya, Bang Ade ya? Kakak Ade benar nih. Abang Ade sama. Masya Allah. Kenapa saya ngobrol sama Abang Ade ini yang ternyata kakak beradik ya? Iya, betul. Abang siapa namanya, Bang? Kalau saya Sehotan dan untuk panggilan Islamnya itu Muhammad Usman Ramadan. Muhammad Usman. Oh, berarti Bang ini masuk Islam. Iya. Syahadatnya tahun berapa? 2016. 2016, Masya Allah. Saingan sama saya berarti, nggak jauh. Kalau Mbaknya? Mbak siapa namanya? Mbak Romian. Mbak Romian. Iya. Nama panggilannya Butet. Oh, panggilannya Butet. Iya, oh, jadi dipanggilnya Butet aja. Iya. Oke. Pak Tet ada Pak Tet? Enggak ada. Masih Butet. Alhamdulillah, ini kakak beradik. Iya, coach. Berarti Abang kakaknya Mbak Butet. Iya, betul. Oke. Asli dari mana dua-duanya? Dari Medan. Medan. Iya. Ini dua-duanya boleh dikatakan masuk Islam. Betul. Iya, betul. Dari agama sebelumnya? Kristen. Kristen. Protestan. Iya. Gerejanya apa dulu? Gerejanya dulu HKBP. Oh, HKBP. Iya. Di Medan sana? Di Medan. Oke. Datang Jakarta tahun berapa? Kalau saya 2013 awal. 13 awal. Kalau Butet? Kalau saya 2009. 2009, ya, oke. Okay. Orang tua masih di Medan? Masih di Medan. Oke, okay. Orang tuanya Kristen juga? Kalau ibu Islam, tapi kalau bapak Kristen. Oh, ibunya Islam, bapak ayahnya Kristen. Iya. Jadi ini dua agama. Nikah beda agama? Iya, oh, sebenarnya nggak boleh ya? Harusnya nggak bisa. Harusnya nggak bisa, tapi karena ya kura-kura aja sih. Oh, kura-kura. Kura-kura dalam perahu. Kura-kura dalam perahu. Alhamdulillah. Jadi 2016 masuk Islam. Butet 2000 berapa? 21. Oh, berarti belum lama. Belum, masih baru. Hah? Nah, terus yang nyuruh siapa? Yang nyuruh masuk Islam? Kalau yang saya sih punya dari hati. Sendiri, mau sendiri. Bang juga sendiri. Kalau saya dibilang dapat hidayah, Pak. Hidayah. Dari ibu. Maaf, tadi panggilannya Bang siapa? Kalau Islamnya itu Muhammad Usman Ramadan. Enggak, panggilannya siapa? Bang Usman. Sehatan, ya. Hah? Ya. Bang Usman. Usman. Oke. Okay. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita menyaksikan dua orang kakak beradik, Bang Usman sama Mbak Butet yang aslinya dari Sumatera Utara ya, dari Medan ya. Betul. Kedua-duanya masuk Islam ya, walaupun tidak dalam waktu yang bersamaan. Tetapi alhamdulillah kedua-duanya mendapatkan hidayah. Betul ya? Alhamdulillah. Orang tua tahu semua? Maksudnya. Orang tua tahu. Kita kan pas ini juga kita video call. Oh, video call. Iya. Waktu syahadat. Iya. Setelah syahadat video call. Selesai acara. Jadi begini, Pak, kalau kita itu kalau orang Batak ya. Kenapa kita enggak sangat disayangkan sih kalau kita itu pengennya tahu agama itu memang maunya dari sejak lahir seperti itu kemauan kita sendiri. Akan tetapi karena ibu saya itu meninggal, saya belum kenal sama sekali seperti itu. Jadi orang Batak harus kan ikut orang tua laki supaya dapat marga seperti itu. Nah, setelah udah dewasa nanti si anak-anak ini terserah mau milih ngikut sama ibu atau ayah, itu tidak ada pemaksaan. Dan itu memang kalau dari bapak sendiri mau kamu Islam tapi kamu bisa meyakini it's okay, jadi tidak masalah. Tujuan itu sama, cuma cara yang membedakan itu adalah ya pelaksanaan ibadahnya aja seperti itu. Cuma setelah saya resapi di dalam setelah saya mualaf, saya lebih ngeresapinya itu memang lebih pas iman saya itu di Islam. Gitu. Kalau Butet ada yang ngajak masuk Islam atau dari hati sendiri? Nah, wasilahnya bagaimana? Wasilahnya? Waktu itu kan saya kesini ya gereja. Dulu jarang gereja. Kenapa jarang gereja?
Orang ya. KKBP kalau nggak gereja kan nanti dimarahin pendetanya. Kalau saya sih pernah ke Pak Jumat pas ibadah dalam saya bukan menjelekkan agama ya, Pak, ya, ya tapi ya. Yang saya lihat ya. Dan yang saya rasakan sangat jauh berbeda. Kenapa? Kalau orang Kristen itu beribadah ini rumah suci, oke. Kenapa dikatakan rumah suci sementara kita masuk ke dalam ibadah itu pakai sepatu? Kan okay. Kita nggak tahu dari kalau kita di Islam ada untuk batas sucinya seperti itu ya Pak ya. Yeah. Nah kalau kita masuk ke gereja itu lah kita dari luar kita tidak tahu itu menginjak najis seperti itu kan. Jadi dari hal sederhana saja saya bisa menyimpulkan seperti okay. itu Pak. Alhamdulillah saya didatangi oleh ibu saya. Mimpi. Nah, mimpi. Oh. Nah pas saya kerja di showroom di Rawamangun, Jakarta Timur. Nah, dalam mimpi saya ini saya dipesanin sama ibu bahwa mengharapkan doa dari saya supaya ibu kena seperti itu. Ya, 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 ya. Alhamdulillah terus saya nelpon ke bapak, bapak izinkan. Mimpinya tahun berapa itu? 2016 itu juga. 2016 itu dapat mimpi terus nggak lama langsung masuk Islam. Iya. Telepon ke bapak. Telepon ke bapak setelah saya sudah disahadatin di Rawamangun. Seminggu kemudian saya pulang ke Medan ziarah ke makamnya mama. Okay. Alhamdulillah ya sampai sekarang. Jadi saya lebih merasakan iman saya itu di dalam Islam. Walaupun sampai saat ini masih dalam tahap belajar dan belajar. Oh iya, alhamdulillah. Tapi waktu itu pas datang ke kampung. Ketemu dengan bapak, bapak tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Semua keluarga besar kami itu tidak ada mempermasalahkan karena dalam keluarga mama, mama itu semuanya Islam. Mama itu maksudnya nenek. Iya, jadi keluarga dari mama ini semua Islam. Oh. Nah, dari bapak sebagian Islam, sebagian Kristen. Oh, oke. Okay. Di daerah mana Medannya? Di Tarutung. Tarutung. Iya, Tarutung. Okay. Kalau Butet waktu itu gimana ceritanya kok bisa tiba-tiba mau masuk Islam? Dulu saya memang merantau dulu jarang banget gereja Pak. Terus? Iya. Waktu di Medan sering ke gereja? Dulu ya di kampung dulu. Di kampung. Terus waktu ke Jakarta jadi jarang ke gereja. Kenapa? Karena jauh atau apa? Ya, namanya mungkin pergaulan kali ya. Oh pergaulan. Belum fokus ke agama juga ya. Oke. Okay. Akhirnya tambah-tambah tahun, tambah umur, tambah tahun, tambah umur, pasti tambah tua dong. Iya tambah tua lah. Mikir nih, ini udah tua, mau dibawa kemana nih? Gereja juga enggak, sholat juga enggak. Akhirnya niatlah dari hati. Masuk ini aja agama muslim, orang-orang tua juga setuju gitu. Oh gitu. Tapi yang menarik perhatian Butet terhadap Islam apa? Apanya? Maksudnya? Yang Butet suka dari Islam apa? Yang suka dari Islam maksudnya? Apa ibadahnya, sholatnya, atau wudhunya, atau azannya, atau apanya? Oh iya, sholatnya, ibadahnya. Sholatnya. Ibadahnya. Oke. Okay. Kalau di AKBP nggak ada sujud-sujud ya? Nggak ada. Kok ketawa sih ditanya sujud? Iya, Pak. Waktu pertama kali sujud, rasanya bagaimana? Rasanya gimana? Gimana ya? Tanya. Seperti apa rasanya? Kok? Ada sedikit-sedikit perbedaan yang perbedaan. Sangat-sangat jauh. Sangat jauh. Iya. Tersentuh dalam hati apalagi nyentuh bang. Oh. Kalau kita dua sujud itu nyentuh banget. Seperti kita bukan apa-apa iya, gitu betul, ya. Betul. Seperti kita tuh hanya hamba gitu ya. Apalagi dua wajahnya tersentuh banget di hati. Oh, oke. Okay. Panggilan sudah datang. Gitu. Panggilan sudah datang. Tidak ada yang bisa menolak betul. Ya. Alhamdulillah. Tapi agamanya jangan dipermainkan. Jangan dipermainkan. Iya. Iya. Mau saya kasih tahu nggak? Sebenarnya di dalam Islam ya kita memahami nih setiap manusia yang lahir termasuk Butet termasuk Bang Usman ketika lahir semuanya Muslim. Tahu artinya Muslim tahu? Muslim itu artinya orang yang berserah diri hanya kepada penciptanya. Itu artinya Muslim. Kalau waktu lahir bayi bisa apa? Kan nggak bisa apa-apa. Ya nggak bisa apa-apa kan? Jadi setiap manusia lahir itu fitrah. Fitrahnya itu artinya apa? Dia sebenarnya muslim. Dia hanya bisa berserah diri kepada yang menciptakan dia. Dia tumbuh besar karena dititipkan kepada orang tuanya. Lahir dari orang tua yang membesarkan. Ya, nanti ketika mungkin sudah agak besar, orang itu nanti menjadi Yahudi, menjadi Kristen, menjadi Majusi, itu karena orang tuanya. Nah, ya. Tapi ketika nanti seorang itu sudah besar, sudah mendengar tentang Islam, sudah menerima Islam, bahkan sampai dia masuk Islam seperti Bang Usman dan Butet,
sebenarnya Butet dan Bang Usman ini bukan pindah agama, tapi kembali ke fitrahnya manusia. Kembali sebagai muslim gitu. Semua manusia yang lahir muslim. Nah, alhamdulillahnya begitu. Dulu sebelum kita lahir semua nih ya, roh kita dan jiwa kita sebelum jadi manusia, kita sudah berikrar bahwa Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ketika kita lahir jadi manusia, kita semua sudah lupa. Kalau orang itu lahir di keluarga Islam, alhamdulillah, dia ingat terus jadi muslim nih. Tetapi ketika lahir seperti saya dulu, Bang Usman dan Butet, lahir di keluarga yang bukan Islam, kita menjadi Kristen karena orang tua kita, ya kan? Tapi setelah kita tahu, kita bersahadat, ya. Bang Usman bersahadat, Butet bersahadat. Itu sebenarnya kita sedang mengulang ikrar kita dulu ketika kita belum jadi manusia. Jadi kalau kita dulu sebelum jadi manusia kita sudah berikrar Rob kita, Tuhan kita hanya Allah Subhanahu wa taala, nanti kita juga pulang ke Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan kita ingat bahwa Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu, itu masya Allahnya ya. Jadi mudah-mudahan Bang Isman juga sangat mensyukuri, Butet juga sangat mensyukuri sekarang kita sudah kembali jadi muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dulu sahadatnya di mana, Butet? Di masjid, Pak. Di masjid ini. Di sini? Iya, di lingkungan ini. Iya, oh. Oke, okay. Kalau Bang Usman dulu sahadatnya di? Kalau saya dulunya sahadatnya itu di Rawamangun. Di Rawamangun. Ya. Oke. Okay. Jadi saya ulang lagi di sini karena memang waktu saya disahadatin di Rawamangun itu belum dapat banget gitu loh. Oke. Okay. Belum merasakan banget di dalam agama itu. Nah, alhamdulillah ya mungkin ini udah petunjuk dari Allah juga ya Pak ya, saya bisa nyampe ke ke saung ini ketemu dengan Ibu Desi. Oke. Okay. Jadi Bang Usman sama Butet ini sekarang bekerja dengan Bu Desi. Betul. Alhamdulillah luar biasa ya. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan Bu Desi dan keluarga besar semuanya dilindungi dan dirahmati Allah SWT ya, bisa memberikan lapangan bekerja buat Butet juga buat Bang Usman, karena orang bekerja itu tidak melihat dari fisik atau jenis ras atau suku atau apapun ya. Ketika kita menolong orang juga kita tidak melihat orang ini suku apa, orang ini ras apa, orang ini nggak ada begitu ya. Iya. Alhamdulillah mudah-mudahan semuanya betah kerja di sini ya. Iya. Kalau Bang Usman kerja di sini sebagai apa? Saya sebagai penerima tamu juga. Penerima tamu. Oh, saya pikir pemain musik tadi ada organ tunggal bukan ya? Butet katanya penyanyi ya dulu ya? Dulu Pak. Penyanyi di mana? Sampai sekarang tapi. Oh sampai sekarang masih? Waduh. Dulu penyanyi di mana? Kalau dulu dia kakak saya inilah yang membiaya saya Pak, membiaya saya waktu kami tinggal di Cilengsi. Oh gitu. Jadi, kakak saya ini kerja di kafe. Oh yang lebih tua nih Butet. Iya. Oh saya pikir Bang Usman yang lebih tua dari Butet. Oh jadi kakak. Berapa saudara semuanya? Kami ada 8 bersaudara. 8. Waduh, 3 lagi dapat sebelasan sepak bola itu. Wah salok. Saudara-saudara yang lain di mana? Di sini juga atau ada di Medan? Ada di Palembang, ada di Medan. Oh, dari Palembang, ada di Medan juga. Alhamdulillah. Kalau Bapak sendiri malam? Bapak? Bapak siapa? Abu. Oh, saya? Saya udah bukan mualaf lagi lah. Saya mantan kafir aja. Bingung dia, mantan kafir. Mantan kafir. Loh, kalau orang yang di luar Islam kan kita sebut kafir. Iya, betul. Tapi orang kafir itu, sebutan kafir itu bukan sebutan yang kasar dalam bahasa Arab. Arti kafir itu sebenarnya orang yang tertutup dengan kebenaran di dalam Islam ya. Kalau kita kan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada nabi-nabinya, kepada hari akhir dan juga kepada qadar dan qadar. Kalau mereka tidak mengimani Nabi Muhammad SAW, nah kita sebut mereka sebagai kafir. Kafir itu sebutan yang paling halus sebenarnya. Bukan berarti kafir itu orang yang tidak percaya dengan Tuhan, bukan. Ya, tetapi mereka tidak percaya dengan risalah Islam. Cuma sebagian manusia aja yang salah mengartikannya. Iya, dulu kita semua kafir nih berarti nih. Betul. Kamu aja karena kita... Udah kamu disebut kafir. Dulu ketika Butet bukan muslim, ya. Dari muslim itu sebutnya kafir. Gitu. Tapi kafir bukan sebutan orang kasar, bukan. Justru itu sebutan paling lembut untuk orang-orang yang di luar Islam. Gitu. Dulu waktu di Kristen sering baca Bible nggak?
Alkitab ya. Iya, Alkitab. Sering baca. Iya dong. Sering baca. Iya, kan semua kan ada ajarannya juga di situ. Sebenarnya sih ada, kalau di Al-Qur'an itu sama Alkitab itu sedikit ada juga ada persamaannya ya, kan larangannya benar ya, Pak ya. Iya. Tapi ya begitu, memang tergantung manusia cara menjalankan agamanya aja. Okay. Dan di Kristen juga dilarang kok makanan seperti babi. Iya, betul ya, Pak ya? Tahu kan? Iya. Tahu kan? Itu dulu makan babi enggak waktu Kristen? Kan itu. Dulu. Nah, waktu di Kristen, waktu di AKBP makan babi enggak? Masuk di kampung emang makan. Hah? Dulu. Karena kita belum mengenal Bapak. Jadi setelah kita udah dewasa memang begitulah petunjuk Allah itu ya, Pak ya. Setelah kita memang harus umur sekian baru kita ya dibilang ya betul ya, kan. Ya. Makanya sangat disayang. Berarti yang itu ya, yang favorit apa? Saksang ya? Iya, dulu Pak saksang. Hah? Enak, saksang enak. Bapak juga udah remah. Belum. Saya enggak tahu. Saya waktu itu enggak berani makan darah, enggak berani saya. Iya, karena kan ada yang enggak di darah juga ya. Jadi gini, kalau di agama itu juga terutama Islam dan Kristen itu juga ada kok larangannya, Pak. Sama-sama tidak boleh makan yang kayak bersatu, berdua itu memang sangat-sangat diharamkan, apalagi dengan darah lagi. Oke. B2 ya. Iya. B3 boleh enggak B3? Tapi itu tergantung manusianya juga. Ada juga yang di Kristen itu seperti Katolik ya memang atau Advent. Iya, Advent itu persis dengan Islam. Kalau kata saya untuk larangannya ya, Pak ya. Untuk dietnya. Iya, betul. Tapi malah lebih keras di Advent. Iya, yang untuk gerejanya kalau enggak salah di hari Sabtu. Iya, kalau Advent itu dari Sabtu. Cuma kalau untuk larangan seperti yang najis-najis itu memang orang itu sama ajaran Islam. Bukan seperti HKBP Kristen Protestan apa baik dimakan ya. Apa baik dimakan? Kok jadi bahasa Bekasi? Apa baik dimakan? Ya udah lama di Bekasi. Udah lama di Bekasi. Berapa tahun di Bekasi jadi? 6 tahun di sini. Oh, 6 Pak. Tahun. Alhamdulillah, 6 tahun. Oh, 6 tahun udah bisa ngomong apa baik kan? Iya. Nanti disuntik ke jungjung baik kan. Terus dulu makan babi lagi. Dulu makan babi juga waktu. Kalau saya itu enggak bisa membedakan, Pak. Kadang ditipu sama teman-teman juga. Oh, ditipu. Iya, ini daging ini nih katanya kan. Enak katanya. Ya. Harum. Sapi kok ini cuma di ini kecil-kecil katanya gitu. Dicacah ini. Iya. Ya, jadi gini. Jadi di dalam Bible Kristen sama termasuk yang dibaca oleh teman-teman di HKBP, di Perjanjian Lama babi itu haram. Iya, haram. Ya, Perjanjian Lama. Tapi kan ada Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Baru ini yang dijalankan oleh Kristen. Iya. Di Perjanjian Baru dirubah yang tadinya ada hukum Taurat, jadi termasuk sunat, termasuk perpuluhan, termasuk makan babi haram. Di Perjanjian Baru menurut Paulus jadi semuanya apa? Hukum Taurat dibatalkan, semua makanan halal gitu. Itulah makanya teman-teman Kristen di AKBP masih makan babi sampai sekarang. Coba kalau dulu ya, Pak, Perjanjian Lama itu diikutin. Nah, ya, mungkin larangan itu ada. Kalau cuma ikutin Perjanjian Lama yang enggak ada Kristen gitu. Karena Kristen itu memang pakai kitabnya orang Yahudi, tapi sama mereka diartikan lain gitu. Yahudi kan enggak ada agama, Pak. Hah? Yahudi. Kenapa? Enggak ada agama. Ya agamanya disebut Yudaisme. Oh. Agamanya Yudaisme. Mereka juga pakai kitab yang dipakai oleh Kristen gitu. Jadi kitab itu sebenarnya kitabnya punya orang Yahudi, tapi dipakai oleh Kristen. Jadi makanya yang di Yahudi disebut hukum ini di Perjanjian Baru oleh Paulus dibilang batal gitu. Batalnya kenapa? Karena Yesus mati di atas kayu salib buat nebus dosa-dosa orang Kristen. Dulu gimana? Iya, seperti itu. Percaya kan dulu kan? Dulu waktu Kristen ya. Iya. Sekarang alhamdulillah. Berarti sekarang ada enggak yang menebus dosa kita? Sebagai muslim. Ya, ada enggak yang menebus dosa kita? Yang mana? Siapa yang menebus dosa kita? Ya, untuk cara ibadah kita aja sih. Iya. Ya, kita hanya melakukan amal soleh, ibadah, bertakwa, insya Allah dosa kita diampuni. Jadi kalau di Islam, kita mau berdosa seperti apapun, selama kita masih bisa bertobat, tidak menjalankan lagi, tidak mengulangi lagi, ya kita berbuat banyak kebaikan, kita membantu orang-orang yatim, anak-anak yatim, membantu janda-janda yang miskin,
itu semuanya insya Allah dosa kita dihapus. Insya Allah. Pahala terbesar ya Pak. Iya. Dan jangan khawatir ya, jangan khawatir. Bang Usman, Butet, dulu ketika masih Kristen mungkin menurut Islam itu dosa. Ya, tetapi ketika masuk Islam, ketika memeluk Islam, insya Allah dosa-dosa Bang Usman, dosa Butet, insya Allah semuanya dihapuskan. Insya Allah pada waktu setelah bersyahadat, ya, setelah bersyahadat sampai sekarang berdosa lagi saya nggak tahu nih. Ya, tapi ketika bersyahadat dosa-dosa sebelumnya dihapuskan, kebaikannya tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Nah, jadi sekarang yang perlu kita lakukan apa? Ikutin aturan dalam Islam. Cuma ikutin aja, bertakwa. Bertakwa artinya apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi larangannya. Itu aja sebenarnya kuncinya. Tidak perlu ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk nebus dosa kita, enggak. Di dalam Islam tidak ada begitu ya. Ya. Nah, aturan di dalam Islam termasuk babi juga haram, enggak boleh dimakan. Jangan sampai nanti, aduh pengen juga nih harum nih gitu ceritanya. Jangan sampai ya. Kalau kita mau udah bisa membedakan ini sih Pak, merantau ke Jakarta sudah enggak ya? Iya. Alhamdulillah. Ini mohon maaf, dua-duanya sudah menikah atau belum? Belum Pak. Dua-duanya belum? Belum. Oke, mudah-mudahan dapat jodoh ya. Amin. Nah, jadi intinya kita semua sekarang sudah menjadi muslim, kita semuanya tinggal bersyukur. Bersyukur karena kita sekarang sudah tidak menyembah manusia lagi. Betul. Iya, betul Pak. Dulu nyembah Yesus kan? Iya. Ya kan? Sekarang udah nggak perlu ya. Sekarang yang perlu kita sembah hanyalah Tuhannya Yesus. Yesus kan punya Tuhan yang dia sebut Bapa, ya kan? Tidak. Nah, Bapa di sorga. Nah, yang kita sekarang perlu sembah adalah Tuhannya Yesus, siapa? Yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Jadi kalau kita beriman sebagai Muslim, kita juga beriman kepada nabi-nabinya. Selain kepada Nabi Muhammad SAW, kita juga beriman kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya, dari mulai Nabi Isa alaihi salam sampai Nabi Adam alaihi salam. Semuanya harus kita imani. Ajarannya sama kan? Di Bible juga ajarannya sama kan? Ya kan? Nabi Musa sujud, Nabi Harun sujud. Nabi Abraham atau Ibrahim alaihi salam sujud. Nabi Yosua sujud, Nabi Esra sujud, Nabi Daud alaihi salam sujud. Semua nabi-nabi di dalam Bible sujud. Kita sekarang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan bersujud. Ya kan, kita diperintahkan rukuk, kita diperintahkan sujud, kita diperintahkan menyembah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan berbuat kebaikan. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang beruntung dan tetap bersyukur ya Pak ya. Iya, bersyukur ya. Karena kita sekarang udah tahu jalan pulang gitu. Iya. Bukan jalan sesat lagi apa ya. Maksudnya jalan pulang, kita tahu tahu jalan pulang dengan jalan yang benar ya. Jalan yang lurus itu siapa? Ayo, kalau jalan yang lurus itu siapa? Tahu nggak jalan yang lurus? Kan kalau kita baca Al-Fatihah, ihdinash shiratal mustaqim, jalan lurus kan? Siapa jalan lurus? Allah Subhanahu wa taala. Woi, pinter nih, dapat hadiah nih. Masya Allah. Terus alhamdulillah sekarang sudah pada bersyahadat, belajarnya bagaimana? Belajar Islamnya, belajar Iqra gitu. Sudah belajar? Belajar sendiri sih Pak. Belajar sendiri? Iya. Buka YouTube. Oh, buka YouTube? Iya. Belajar Iqra juga? Iya. Terus, kalau saat ini kita memang mengutamakan yang dasar-dasarnya dulu. Dasar-dasar? Iya. Oh, oke. Okay. Tapi udah lama, ini kan 2016, iya. 2021. Iya. Harus belajar dong? Iya. Ya? Nanti gini. Tolong nanti kasih saya foto KTP sama nomor HP. Nanti Abang dan Butet ini sediain waktu 1 minggu 2 hari ya. Oh iya. 1 minggu 2 hari, 1 pertemuan 90 menit. Oh iya. Ya, nanti kita kirim guru ngaji ke rumah. Oh iya. Ya. Belajar. Jangan dari YouTube aja, harus ada gurunya kalau belajar Iqra. Ya. Nanti mulai belajar huruf hijaiyahnya, huruf bahasa Arab. Supaya apa? Supaya nanti Bang Usman sama Butet bisa baca Quran. Iya. Pengen enggak baca Quran? Nah, pengen nggak? Pengen. Kenapa kita pengen baca Quran? Karena itu adalah firman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masa nggak pengen baca firman Allah? Pengen, ya. Setiap sholat kan kita juga baca Al-Fatihah. Iya. Itu kan juga firman Allah. Tapi yang lain, ya. Nanti kasih tahu saya, dijadwalkan kita kirim guru ngaji. Nggak usah bayar. Ya, udah sunat.
Sudah. Oh, udah. Sebelum sadar udah sunat. Udah. Oh, udah. Udah. Udah lihat. Udah lihat belum? Hah? Udah lihat emang. Dulu sunatnya sebelum sadar atau sudah sadar? Sebelum. Sebelum sadar. Oh, oke. Okay. Jadi saya dibawa ke rumah sunat juga. Jadi ketemu ada kiai-kiai juga di situ. Siapa yang bawa ke rumah sunat? Bos saya dulu. Oh, saya mengeluh. Saya minta tolong untuk didampingi. Oke. Okay. Alhamdulillah. Ya, ya, ya. Kebetulan beliau juga meringankan waktunya. Pertemukan ya. Saya. Kalau belum sunat tadi saya mau kirim juru sunat. Sudah. Kita sunat ya. Mau lagi enggak? Mau lagi. Tuh nanti jadi. Jangan, terhabis ya. Sama juga sih kalau di Kristen itu juga memang dianjurkan kenapa? Kenapa dibilang sunat ya untuk kesehatan ya. Iya, kesehatan karena kalau nih kita laki ini kalau kita enggak disunat itu sisa sih kalau kita maaf kata Pak, kalau kita kencing, pengar kencing itu nyisa dia. Jadi makanya sebagian kalau orang-orang yang benar-benar ingin menjaga kesehatan secara iman juga ya Pak ya. Ya itu harus tahu baik agama apapun. Hanya Islam saja, di semua agama juga itu diajarkan juga. Iya, di Bible kan juga suruh sunat ya? Iya. Cuman, di Bible Yesus sunat enggak? Nah kalau nggak tahu tapi kalau untuk secara kesehatan dalam iman itu memang harus Pak itu harus baik sama Muslim sama sama Kristen sama aja harus sunat. Yesus di Bible juga sunat, sunat hari ke-8. Nabi-nabi sebelumnya sampai Nabi Abraham di Bible juga sunat kan. Yang pertama sunat kan Nabi Abraham. Nabi Ibrahim alaihissalam kan sunat. Di Bible juga Abraham sunat. Anaknya Ismail alaihissalam juga sunat. Ishak alaihissalam juga sunat. Jadi itu adalah perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Abraham atau Ibrahim alaihissalam. Jadi dari mulai Nabi Ibrahim alaihissalam semua keturunan baik yang dari Ismail alaihissalam, baik yang dari Nabi Ishak alaihissalam semuanya sunat. Kristen kenapa banyak yang enggak sunat? Karena lagi-lagi ajaran Paulus. Yang di perjanjian baru. Jadi terbawa-bawa. Iya, karena sudah disebut hukum Taurat sudah dibatalkan. Perjanjian baru ya Pak? Nah, jadi yang diikuti oleh Kristen adalah perjanjian baru. Kalau kita dengan kitab kita, dengan perjanjian lama, itu banyak yang sama. Iya. Banyak yang sama, sunat, nggak boleh makan babi, ya kan? Sujud, wudu juga ada di perjanjian baru. Di perjanjian lama maksud saya. Sama, kita juga wudu kan? Sujud juga. Wudu juga. Nggak boleh riba juga. Pakai kerudung juga. Poligami boleh nggak? Di perjanjian lama. Perjanjian lama. Poligami. Boleh nggak perjanjian lama? Enggak. Ini apa? Boleh. Gini yang penting gini itu dibisakan yang penting saling gimana ya misalkan nih poligami ini punya istri berapa gitu ya Teh ya. Jadi memang harus disamaratakan. Ya, harus adil. Harus adil. Nah, bisa. Cuman kalau di perjanjian lama poligaminya tidak dibatasi. Iya. Mau berapapun boleh. Tapi kalau di Islam sudah diatur maksimal 4, itu pun kalau bisa adil. Kalau nggak bisa adil apa, nikahilah satu saja tuh di Islam. Ini nggak pernah baca Bible nih Butet nih pas ini. Jadi punya istri itu bisa 2 juga, bisa 3, tapi harus sama-sama adil. Harus adil. Berat kalau nggak bisa adil, nikahilah satu saja. Sama juga di Kristen seperti itu Pak. Di Kristen nggak ada tulis nih kali satu saja. Enggak, mau maksudnya gini, poligami itu mau punya istri 2 bisa. Yang penting kamu sama bisa sama-sama adil antara istri pertama. Itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru nggak boleh. Ya, di perjanjian baru nggak bisa. Iya. Tapi di perjanjian baru larangan itu sebenarnya hanya untuk gembala sidang dan diaken. Tapi yang melarang poligami itu bukan Bible-nya tapi pemuka agamanya. Ya, nanti jangan lupa ya. Belajar ya. Belajar Iqra ya. Nanti juga kalau misalnya sholat misalnya ada yang masih kurang-kurang boleh ditanyakan ke guru ngajinya. Ya. Oke, siap. Senang menjadi muslim? Senang alhamdulillah. Rasanya gimana? Tenang. Iya, tenang. Alhamdulillah. Berarti kalau di sini apa istilahnya kalau jam sholat
yang sedang bekerja harus sholat semua ya Bu ya? Jadi kita bergantian. Enggak mesti harus ya, semua karyawan wajib istirahat jam sholat. Wajib istirahat jam sholat. Ikuti majelis taklim menjadi poin DT3. Ah, berarti gantian gitu Bu sholatnya. Kalau dia tidak sholat, ini pemain-pemain musik, kita punya pemain musik nih, sholat nih. Oh. Kalau mereka tidak sholat, istirahat boleh cuma setengah jam. Gitu ya. 1 jam itu boleh karena sholat. Oke, alhamdulillah. Sangat-sangat beruntung ya bisa bekerja kepada Bu Desi di sini yang istilahnya kita menjalankan syariat Islam iya, di sini. Kalau tempat yang lain. Keren ya, sekali lagi mudah-mudahan semua karyawan yang di lingkungan sini baik yang di restoran, yang di rumah sakit, yang di sekolah, pendidikan sekolah, Masya Allah ya. Semuanya. Nah, ada SMK juga. Saya bersyukur Pak Doni. Iya. Ya untung ya. Iya, iya. Jadi saya merasa berdosa juga nih. Oh, jangan, Bu. Semua alat dua-duanya kita enggak lagi benar ya. Iya, iya. Tadi kebetulan saya ucap kamu target bisa baca Quran, ya. Umroh berdua dong, Pak. Insyaallah, masyaallah. Masya Allah. Tahun ini kita berangkat awal Januari dan kita sekitar 40. Masya Allah. Owner dan karyawan. Gimana? Umroh? Iya. Keren ya. Quran dulu ya. Ya, syaratnya itu. Kita hidup pengajian-pengajian di sini. Tapi mungkin ya itu karena kita enggak kawal. Iya, iya, iya. Nanti insya Allah ya tahun depan berangkat umroh nih. Masih ada waktu ya buat belajar baca Quran. Masih ada waktu. Bisa. Insya Allah bisa. Ya. Ini dua anak istimewa nih. Ya. Ya. Tapi teman-temannya banyak. Tuh sudah, insya Allah umroh, masya Allah. Jadi harus rajin belajarnya, ya. Ya Pak. Baik, terima kasih banyak. Ya waktunya, ceritanya, mudah-mudahan obrolan ringan kita ini bisa menjadi inspirasi juga buat saudara-saudara kita yang Muslim maupun yang belum Muslim. Saya sebutnya belum muslim, jangan non muslim. Ya. Kalau saya sebut belum muslim, insya Allah mereka jadi muslim. Iya. Ya kan? Insya Allah. Insya Allah. Ya. Ibu Desi, terima kasih banyak ya, Mbak Fiana. Ya. Tempat ini sungguh bisa merupakan sebagai tempat yang rahmatan lil alamin. Buat karyawan juga buat warga desa sekitar sini ya Bu ya. Baik, sekali lagi buat para pemirsa mungkin yang ingin juga membantu perjuangan dakwah kami. Bisa dipersilahkan mengirimkan ke BSI dengan nomor rekening 111-8899-888 atas nama YPM Attauhid Jakarta. Bisa konfirmasi ke nomor handphone 0813-9883-7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik kalau gitu kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Bu Tet ya. Alhamdulillah.